Wow. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan balik lagi bareng Indra SFN Channel. Oke guys, hari ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya. Sebelum itu aku ingin ajak kabar kalian, apa kalian sehat hari ini guys? Aku berharap kita semua dalam keadaan sehat pastinya dan dimudahkan rezekinya, amin. Oke, hari ini aku akan ngajakin reaksi, yang mana video yang aku reaksi ini adalah dari Aina Abdul yang cover lagu Melly Goeslaw. Mungkin oh, aku suka banget dengan Aina Abdul yang cover lagu ya guys. Lagu Mungkin ini juga lagu enak banget untuk didengar. Dan gimana sih Aina Abdul cover lagu Mungkin? Nah, Aina Abdul ini adalah salah satu vokalis favorit aku juga guys, karena dia bernyanyi dengan ini ya, dengan hati kalau menurut aku guys. Dan jika dia cover lagu itu, dia menjadikan lagu yang dikemas secara berbeda guys, lebih diimprovisasi tapi juga sangat bagus gitu guys. Aku suka banget situ, dia pintar sekali mengimprovisasi lagu, hasilnya juga sangat bagus gitu. Hal itulah yang salah satu menyebabkan aku sangat menyukai warna suara dari Aina Abdul ya. Dia juga menguasai banyak teknik ya. Terima kasih banget bagi kalian yang telah nge-request lagu ini, dan aku berharap kalian semua dalam keadaan sehat pastinya. Baik, sebelum kita ke videonya, aku ingatkan kembali kepada kalian, bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe sekarang serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya guys. Dan tanpa banyak membuang waktu, langsung saja kita ke videonya dan kita reaksi dalam hitungan 3, 2, 1, play. Mungkin Melly Goeslaw Portrait. Ini backgroundnya putih aja gitu guys ya. Bagus. Mungkin aku bisa bercinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaiku. Oh, keren ada rendahnya guys di sini. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Oh. Guys, aku suka nada rendahnya di sini. Bagus banget ya, dia membawakan lagu dengan nada rendah ya di awal, dan itu terdengar juga sangat bagus ya. Dia sangat kuasai nada itu. Hai, dan kita play aja lagi guys. Aku begitu penasaran dengan Aina Abdul. Oke, kita play aja lagi. Play. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah. Oh, di sini pakai falsetto deh guys. Penjiwaannya bagus ya guys ya, lagu ini halus banget tangan Aina Abdul. Ku mau memaafkanmu kembali. Guys, aku tahu ya kenapa dia nggak langsung power di ref awal ini, karena power itu mau disimpannya untuk di ref berikutnya nih, aku yakin, karena dia selalu menyanyi dengan teknik seperti itu guys. Dia nggak mau langsung power di awal dia pada saat ref, dan dia melakukan itu pada saat klimaks lagu di ref-ref berikutnya. Oke, kita play aja lagi guys, play. Demi cinta yang ada di hatiku,
meloloskanmu. Halus banget di sini, aku suka. Oh, dinamikanya guys, bagus. Halus banget suaranya, aku suka guys. Nada rendahnya itu halus ya kalau aku dengar. Aina Abdul, ini keren banget guys. Mungkin iya. Ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Penghayatannya bagus ya guys, lihat tuh guys, ya ampun. Mungkin sang fajar. Oh, power sini guys mas. Sayap-sayap burung patah. Masih falset ya. Menyaksikan kita berseteru. Jiwa tak pernah damai. Keren banget. Cover dengan piano aja ya guys, ini bagus banget. Wow. Oh. Oh, di situ keren banget di part itu guys. Sehingga kita bersama. Oh, bagusnya aku. Ntar guys, aku mau balik lagi guys. Ya ampun, ini keren banget ya. Aku suka banget di sini. Aku balik lagi ya. Jadi guys ya, di part itu aku suka banget. Tunggu di 3 menit 302, oke. Okay? Kita play aja lagi. Hingga kita bersama. Oh, keren di situ. Ya ampun. Terlalu kuat dan menutupi. Wow, ini powernya bagus guys. Bagus banget. Hello everyone. So that was Mungkin by Melly Goslow. So I hope you guys like that rendition, and I hope you guys will like this video, will share this video, and don't forget to subscribe to this channel. And I'll see you in my next video. Bye. Bye bye. Wow guys, ya. Ah, cover Aina Abdul ya membuat lagu ini tampil beda, sangat berbeda di sini di cover Aina Abdul. Di riff pertama itu dia enggak sengaja enggak ngebom gitu ya dengan nada-nada powernya itu, dengan suara powernya. Karena itu powernya memang disimpan untuk klimaks lagu di saat riff ingin saat lagu ini akan ditutup gitu guys. Itu bagus banget di situ. Aku suka pertunjukan seperti itu karena Aina Abdul memang sering melakukan hal itu guys kalau menurut aku. Dan bukan hanya Aina Abdul ya, banyak juga penyanyi yang melakukan hal itu ya, terutama penyanyi-penyanyi yang memang udah bagus gitu ya, udah berkualitas ya, yang tahu teknik bagaimana cara bernyanyi yang benar gitu. Jadi nggak tembak power semua. Jadi ya, lagu itu kalau kita bikin di ref awal sampai akhir itu udah power terus, jadi udah kesannya nggak ada ini, nggak ini ya guys, nggak ada terasa seni dari lagu itu ya. Kalau menurut aku pribadi sih seperti itu guys, dengan piano ya cover ini ya, tapi terdengar juga sangat bagus, penampilannya juga aku sangat suka, backgroundnya putih sini guys ya, dan jilbabnya juga warnanya terang juga bagus banget ya kalau aku lihat di sini. Oh, terasa sangat berbeda ya, covernya juga bagus banget ya, banyak kejutan yang diberikan dengan suara power yang sangat hebat ya dari Aina Abdul. Aku sangat suka hal itu guys. Wow, Aina Abdul sangat keren dan berhasil di cover ini. Ya ampun, aku suka banget, dan aku ingin pastikan bahwa aku akan mereaksi video Aina Abdul yang lain. Oke guys, terima kasih untuk kunjungannya ke channel ini, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi
Wabarakatuh.